Perkenalkan, nama saya Julian Fikri Lestari, biasa dipanggil Julian atau Jukri. Kesibukannya saat ini adalah bekerja, kemudian latihan, berlatih jiu-jitsu, dan kuliah. Masih banyak stigma yang menempel pada perempuan, khususnya yang berhijab, bahwa perempuan berhijab itu identik dengan hal-hal yang halus. Kebanyakan dari keluarga dan teman dekat ya, Pala. Jadi ketika saya mulai gabung bela diri itu dibilang, wah kamu kan perempuan, kenapa sih kamu milihnya olahraga bela diri? Bahkan kamu di situ adalah minoritas, gitu. Dalam arti kebanyakan di tempat latihan itu laki-laki, terus kamu latihan sama cowok-cowok. Perempuan yang hebat adalah mereka yang berani melepaskan diri dari stigma. Itu menurutku kata-kata yang powerful banget.